Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari game Mini DZ kedua. Dan ya, untuk episode kali ini mungkin gue akan mengeksplor lokasi yang belum pernah gue eksplor pada video alias episode-episode sebelumnya guys. Dan pada episode sebelumnya gue udah menjelajahi di quarry ini guys, di pertambangan Kamensk. Oke. Dan ya, mungkin untuk episode kali ini kemana ya, waduh. Mungkin untuk episode kali ini kita akan menjarah Svetlochar's Hospital guys. Oke, meskipun apa itu namanya, tingkat infeksinya 5 ya, merah merana, waduh. Dan oke, mungkin gue akan kesini dengan 27 kaleng ya, waduh, lumayan sih, lumayan mahal. Dan oke, mungkin gue akan prepare, dan biar gak kelamaan gue langsung skip aja, langsung di Svetlochar's Hospital guys. Oke, kita sudah sampai di Svetlochar's Hospital. Dan ya oke, mari kita mulai looting kita pada ya kesempatan kali ini sih. Dan ya, mungkin kita akan membuka bagasi mobil terlebih dahulu, meskipun ini agak membosankan ya, dan kita gak dapet apa-apa ya, waduh. Oke, mungkin kita langsung aja ke rumah guys, ke rumah atau ke tempat bangunan-bangunan yang mungkin di sana ada chest yang di dalamnya ada kayak item, mungkin hazmat atau apalah itu, waduh. Hazmat yang hijau ya, yang udah next level. Dan wow, ini langsung ketemu bandit kita. Oke, dan gue menggunakan api skopet ya. Ini menurut gue lumayan enak ya. Headshot mantep. Kenapa enak? Entah, gue juga nggak tahu sih. Padahal ini akurasinya cuma 6 loh. Oke oke, nice. Dia nggak tahu. Oke lah. Dia masih perang. Oke, mana tuh orang? Sini kau nak. Tolong nak. Menang. Meskipun ngeri. Aduh ngeri. Kesalahan gue ini. Oke, mantap, dia nggak tahu. Wih, untung gue bawa apa tuh namanya, perban, meskipun cuma satu sih. Waduh, nanggung sih gue. Ya. Oke. Mungkin gue bisa main lebih aman ya. Reload. Oke, itu dia, banditnya. Ntar aja lah. Kita loot ini aja terlebih dahulu. Siapa tahu kita dapat makanan di sini. Oh, 5,6 rice. Oh iya, bener. Mantap, ada makanan. Oke. Sepertinya ini juga ngeri ya. Oh, mantap. Bandit berambut merah. Headshot. Padahal ini akurasinya 6 ya, waduh. Tapi enak sih menurut gua. Masih enak lah, masih worth. Oke, kita sniper dia. Kita lari, habis itu kita lari. Kita main aman aja lah. Gak usah barbar karena gua nggak bawa raser ya. Kalau gua bawa apa tuh namanya, shotgun, mungkin bisa lah buat main agak barbar gitu. Dikit-dikit ya gitu. Nah, itu dia orangnya. Sepertinya udah habis ya, cuman 3 ya. Apa tuh namanya, banditnya? Mantap. Oke, kita unboxing bandit ini. Kita dapat apa? Oh, 5,56 lagi. Wih, ini landmine ya. Mine. Enggak lah. Kita ambil peluru M4 aja. Oke, habis itu ya enggak ada cas sih di sini. Oke, kita dapat flare. Oh, revolver enggak masalah. Ntar bisa jadi apa tuh namanya? Bahan batu bata ya. Oh ya, tadi ada peluru. Mungkin di sini kalau gue pakai emper lebih enak ya, karena pelurunya mudah dicari ya. Bandingnya peluru kuning semua soalnya ya. Waduh, 5,56. Not a call lah. Wih, udah hampir penuh nih tas gue. Padahal ini masih early ya. Oh, tuh ada zombie, nggak usah lah, kita skip aja. Kita langsung menuju ke bangunan. Nah, seperti ini. Waduh, ini bangunan seperti di apa ya ini? Kayak villa gitu. Mendingan gue tadi bawa apa tuh namanya? Kayak melee gitu ya. Waduh, biar remat peluru gitu. Gue takut kalau ntar kehabisan peluru ya. Waduh, dan di sini kosong, Jong. Kosong. Kita dapat apa di bagasi? Kosong lagi. Oh, ada screamer. Halo screamer. Halo, Bang. Lo. Spawn temennya. Oke, mantep. Oke, waduh, metal pipe. Oke lah. Nggak ada apa-apa ya. Lo. Oke, mantep. Waduh, ini peluru gue tinggal berapa ini? Nggak tahu. Dan ya, lo. Masih ada zombie ternyata di sini. Nice. Oke, udah habis. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita guys. Nah, oke, di sini kita menemukan apa tuh namanya, kayak villa lagi ya, bangunan-bangunan yang berjejeran yang besar ya, entah itu villa atau apaan, gue nggak tahu. Oke,
Mari kita masuk ke dalam. Apa yang kita dapat ternyata kosong. Kizomnya nggak tahu. Oke lah, mari kita ke sini dan lah, mana tuh tadi zombinya? Masuk sini kah? Gak tahu gua. Sepertinya nggak ada chest di sini. Oke, kita masuk ke sini. Oke, nggak ada. Wih, itu dong. Sono dong. Apakah kita bakal ketahuan? Enggak dong. Wih, mantap, enggak ketahuan dong. Oh, 4,5. Aduh, ini kan pelurunya uis ya. Waduh. Oke lah. Hitung dulu, makan dulu lah. Oke, gue udah makan meskipun dikit sih itu tadi ya. Oke, kita buka ini, siapa tahu kita dapat peluru 9mm ya. Oke, please. Aduh, kok malah center? Enggak masalah. Oke, kita skip dan di sini ada kuburan, guys. Biasanya di sini ada burlap sack ya. Alias karung goni. Dan kali ini enggak ada sih. Ya udahlah, kita skip aja lah kalau enggak ada. Waduh, tuh penyang ikut dong. Wih. Oke, dan ternyata di sini ada rumah ya. Waduh, gue takut kalau ada bandit ntar. Ada vas, makanan, lumayan lah. Oke, habis itu di sini bukan bandit. Oke. Dan sepertinya enggak ada sih ini casnya ya. Kurang banyak ini gua bawanya peluru ya. Rice, makanan. Oke lah. Oke, mari kita menuju ke sini dan plank, lumber. Lumayan. Oke, kita kesini lagi. Gua tadi melihat bandit dan sekarang tidak. Iyalah, karena kita nggak ketemu sama si bandit ya. Oke, itu dia si bandit. Halo bandit, cheese. Oke, nggak headshot ternyata. Oke, gua udah ngekill satu bandit dan mana temennya? Oke, mantap, 9mm emo. Nah, itu dia temennya. Waduh, kemungkinan besir apa anda besir? Kemungkinan kecil sih kalau bandit nggak bawa temen ya. Waduh. Biasanya sih ada ya minimal dua lah, dua orang ya bandit itu. Oke, ayo headshot please. Mantap. Oke, habis itu ke sini ya. Ini belum gua loot ini tadi karena tadi gua ketemu sama zombie sama apa tuh namanya si bandit ini ya, yang ini pakai topeng itu. Dan yang satunya mana nih? Biasanya ada satu lagi, ada tiga. Tapi ini kok nggak ada gitu, waduh. Oke lah kalau gitu kita lanjutkan aja, kita cari rumah sakit seperti di thumbnailnya ya. Seperti di thumbnail gambar apa tuh namanya, rumah sakit Svetlojars ya. Apakah ini? Ada ambulan soalnya. Bisa jadi. Nggak tahu lah gue, tapi oke, mungkin gue akan coba loot di sini. Wih, ada zombie di belakang ini. Oh, sedatif. Oke, sepertinya zombinya tinggal satu ya. Nah, itu dia. Nice. Oke, udah kelar. Wih, chest. Oke, mantap dong, mantap. Oke, kita dapat key. Wih, awas. Kita bakalan ada enggak sih? Oke, kita udah dapat kunci dan di sana ada apa tuh namanya? Peti hijau. Lo, gue ketahuan. Oke. Nah, mantap. Wih, ini terpaulin. Mantap sih ini. Oke, habis itu di sana ada toolkit. Antidot apa ini? Moral, buat nambah moral kah? Kurang paham. CCTV cam dapat berapa? 3, enggak dulu. Oke, mari kita buka guys, kita dapat apa? Apakah kita bakal mendapat apa tuh namanya? Amus ijo. Waduh, enggak tahu gua. Kita coba dan blood bag dong. Oke, blood bag enggak masalah. Wow, antidot lagi. Enggak tahu gua apa ini ya. Buat apaan maksud gua? Nah, oke. Waduh, nggak ada ammo lagi dong. Woi, lu mau kemana? Woi, kita urusan kita belum selesai di sini. Kita tonjok-tonjokan bang. Nice, oke, mantep. Dan ya inilah loot yang barusan gua dapetin, yaitu 11 makanan dan 7 batu bata guys. Dan ini antidot ini buat apa ya? Nambah moral kah? Sepertinya. Dan ya lumayan lah. Oke, kita sudah berada di rumah sakit Svetlojars lagi guys. Dan ya, semoga aja untuk kesempatan kali ini gua bisa mendapatkan yang lebih bagus daripada tadi guys. Oh ya, dan ini juga apa ini namanya, ralat ya guys, alias pembetulan ya. Gue tadi kan nemu apa tuh namanya, kayak waduh, gue dikejar dong. Aduh, belum gue reload juga. Aduh. Nah, oke, gue kan tadi apa tuh namanya, nemu kayak antidot ya, item baru yang belum pernah gue dapetin antidot. Sepertinya itu bukan penambah moral ya. Kalau gue baca sekilas ya, karena jujur aja gue nggak
gak terlalu paham sama deskripsinya, tapi mungkin kurasa itu apa tuh namanya buat ngurangin tingkat infeksi ya. Bisa jadi guys. Waduh, gue gak bawa apa tuh namanya SMG yang pakai peluru biru langsung dapet pelurunya. Waduh. Dan nah ini ya. Waduh, ada screamer dong. Waduh. Dia agak ngeselin juga ya. Waduh. Oke, kita kita serang dari belakang. Oke. Mantap. Oke, sepertinya di sini enggak ada sih, enggak ada loot yang keren ya sepertinya. Tapi gue enggak tahu sih. Kalau di sini biasanya ada scope, kalau enggak gitu burlap. Oh iya kan. Burlap sack ada, shovel ada. Was-was, burlap sack. Ayo diambil. Bang, jangan dipancing. Jangan dipancing mulu dah. Dan kita masih belum menemukan rumah sakit, guys. Waduh. Oke, dan di dalam ada kufas. Waduh. Di luar ada zombie. Kematup, dia nggak tahu. Yes. Oke, habis itu kita kemana lagi? Mungkin ya ke sini. Nah, sepertinya ini adalah markas dari si bandit ya. Waduh. Bukan. Itu zombie tentara. Waduh. Bukan bandit ternyata. Itu ada shovel, ada kok shovel sih? Ada kapak hatchet ya. Kalau nggak salah di bahasa Inggrisnya hatchet. Oke. Aduh, gua nggak terlalu yakin sih ini. Oke, tactical bacon, peluru wis, mantep, nice. Gak tau lah dia. Lo, ada dua zombie runner dong. Waduh, tiga dong sekarang. Oke, mantep. Sini kau bang. Oke, kita coba masuk. Apa yang kita dapat? Kosong dong. Dan di sini sepertinya juga kosong sih. Kalau nggak gitu ada makanan lah. Oh iya bener bang. Makanan satu. Habis itu sedatif. Oh, spite. Oh, makanan dua jadi. Nah, oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Dan kita masih belum dapat chest ini. Oh, ke sini, jangan ke kanan ya, ke kiri dulu. Waduh, di sana ada rumah. Sepertinya ini adalah teritori bandit ya. Waduh, bisa jadi. Apakah ada bandit di sini? Halo. Bukan bandit. Oke, sini, Bang. Nice, oke, udah kelar zombinya. Habis itu kita masuk, guys. Apakah di dalam ada chest? Gak ada. Ada sampah. Oke, Bang. Kok sepi gini ya tapi. Kosong juga. Oke, mari kita coba di rumah yang satu ini. Rumah besar, apakah ada isinya ya? Apakah isinya juga besar ya? Di dalamnya ada mobil gitu. Nah, habis itu kita bawa pulang, kita dapat scrap 300 gitu. Aduh. Oke, ternyata nggak ada chest, guys, di daerah sono tadi ya. Situ. Oh ya, mana ini? Gua masih belum nemu bandit sama rumah sakit. Jangan bilang kalau banditnya ada di rumah sakit ya, ternyata enggak. Ternyata di sini. Oke. Kalau bandit sih ya pakai ini dong. Nah, jangan pakai wish. Gue kurang yakin soalnya. Oke, mana tadi gue tadi lihat loh. Nice, itu dia. Wow. Oke. Bandit, lu mana bandit? Oke, kita sniping dari belakang dan bam, headshot langsung hilang dia. Oke, kita coba buka apa? Apakah dia membawa kunci? Kalau iya pasti ada di sini sih kuncinya, chestnya ya. Oke, mari kita cari bandit yang lainnya, guys. Waduh, ini agak ngeri nih kalau kita di jump scare ya. Headshot mantap. Oke, tinggal satu ini. Dan untungnya banditnya ginian ya, bukan bandit yang kayak tadi ya, yang pakai baju hazmat ya kalau nggak salah dia. Oke, ternyata dia nggak bawa kunci juga. Wah, itu ada satu. Sepertinya dia bisa aja menjadi seseorang yang membawa kuncinya ya. Waduh. Tapi bisa jadi nggak di sini sih kuncinya. Kok kunci casnya ya? Sepertinya di rumah sakit lagi sih, kayak tadi. Oke, di dalam. Oh, enggak lah. Mid clever enggak. Di sini kita dapat apa aja? Nata kola enggak dulu. Dress enggak lah. Dan di sini kita dapat apa? Duct tape. Mantap lah duct tape. Lumayan ini bisa dapat 3 batu bata ini. Oke, habis itu kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Hati-hati ini. Gue takut kalau ntar ada bandit lagi ya. Oke, sepertinya ini benar M-lock. Oh iya, benar. M-lock, habis itu. Aduh, mana ini? Kok belum dapat chestnya? Chestnya kabur kemana ini, ey? Wih, apa itu? Duct tape? Bukan sih. Oh, bandage, lumayan. Waduh, nggak ada di sini, guys. Di sini jalan keluar ya, waduh. Oke lah. Oke, dan di sini ada jalan yang belum gua telusuri. Bisa jadi di sini ya, tempat rumah sakitnya. Iya, benar. Oh, bener dong. Langsung ada bandit di sana. Waduh, janganlah bang, tunggu dulu, sabar aja ya. Oke, langsung hilang dia. Wih, mantep. Untung gue tadi gerakin kursornya nggak terlalu kecepetan ya. Waduh, kalau gue tadi terlalu keburu-buru, waduh, udah pasti itu tadi gagal sih nembaknya. Oke, habis itu
pasti ada temennya sih, nggak mungkin sendirian. Wah itu, aduh sniper bang. Mantap 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 mantap. Wih, dia tahu dia tahu dia tahu dia tahu. Oke. Mantap 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 mantap. Tunggu menang. Oke, sepertinya kita dapat peluru kuning ya. Wih, kunci dong, peluru shotgun ternyata. Gue kira peluru kuning. Waduh, nggak cukup ruang. Oke, sepertinya masih ada sih ini. Gue nggak yakin kalau udah habis 100% ya banditnya. Gue mungkin masih prediksi gue sih mungkin masih ada satu lah ya. Masih ada satu bandit lagi. Entah itu yang pakai M4 atau KAM, waduh, nggak tahu gue. Tapi prediksi gue sih masih ada kalau nggak gitu. Wah, itu. Gue tadi lihat. Nice. Wow. Dia pakai apa tuh tadi? Oh, ternyata dia sih ngisi pakai pistol itu ya. Oke. Langsung hilang dia, guys. Satu tembakan ya. Oke, mari kita coba ini terlebih dahulu. Kita coba buka ini dan wih, hiking backpack. Mantap. Gue masih suka sih sama ini. Gue jaga-jaga lah ntar kalau kehilangan ya. Jangan sampai kehilangan sih. Oke, gue dapat hiking backpack dan di sini kita dapat apa lagi nih? Blood bag, lumayan. Dan ya, seperti tadi guys, maksud gue lokasi chestnya sama ya. Di sini ya, tadi juga di sini. Oke, di sini ada jang, enggak lah. Ini bandage lumayan terpaulin. Oh, bandage sama teman-teman meskipun gak cukup ruang. Aduh. Oke, kita coba buka ini. Apa ini namanya chestnya? Apakah kita dapat sesuatu yang keren? Semoga aja bisa. Ayolah, please lah. Ini kesempatan kedua kalau bisa yang keren gitu. Nah ya, kita udah sampai di pangkalan dan ya, okelah guys, segitu aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan menonton sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan oke, gue juga mau nanya nih. Oke, dan untuk next episode, kalian ingin gue menjelajah map yang mana lagi? Maksud gue map yang di WT5 ini ya, yang belum gue jelajahin. Yaitu ada Scrap Graveyard, ada apa ini, Overload Ice Strip dan Military Laboratory. Oke, di mana antara tiga itu kalian ngerekomendasiin gue buat mengeksplorasi yang mana guys? Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.